Assalamualaikum, adik-adik. Pada video kali ini, kakak mau bahas bagaimana cara menghitung soal ini tanpa menggunakan kalkulator. Yuk, tonton terus video ini hingga selesai dan jangan lupa dukung channel kakak ini ya, dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen, share, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, langsung saja, sama dengan saya tulis lagi ini ya.

Dikurangin nah angka ini nah angka ini ingat rumus ini ya rumusnya adalah a minus b dikali a plus b sama dengan a kuadrat minus b kuadrat ini kan angkanya sama ini kan sama ya tiga sama 3 udah sama berarti ini adalah 4567 kuadrat dikurangin tiga kuadrat sama dengan ini tulis lagi 4567 kuadrat kita hilangkan kurungnya yaitu berarti ini min ya 4567 kuadrat min ketemu min ini min ketemu min menjadi plus 3 pangkat 2 sama dengan ah ini bisa dicoret ya ini angkanya udah sama 4567 kuadrat berarti sama dengan 3 kuadrat maka 3 kuadrat itu adalah 9 jadi nilai ini nilai soal ini adalah sama dengan 9 seperti itu semoga video ini bermanfaat dan dukung terus channel kakak ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen, share lalu nyalakan lonceng notifikasinya dan sampai jumpa di video berikutnya